apa submarine volcano atau sea mount yang sudah tidak aktif dan terpotong seperti ini. Kalau ini ditubui oleh koral, ini jadi atoll. Kemudian ada transform pot, ada continental rise di sini, ada sea mount di sini, ada trench, ada apa subduction. Ini secara umum seperti ini. Kemudian untuk marine geohazard, ibu bapak, teman-teman sekalian, di Kamahu tahun 2019 mengkategorikan apa berdasarkan features dari proses yang terjadi serta kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengannya. Namun secara umum hazard dari laut, dari dasar laut terutama itu secara lokasi didominasi di continental shelf. Jadi di continental shelf itu tempatnya, kemudian triggering mechanism itu ada dari seismic activity, satu dari gempa, kemudian dari apa patahan atau fault di sini, kemudian ada sea mount atau vulkanisme ada juga, kemudian yang tidak pernah kita sadari itu ada gas chimney ada atau mesin pelelehan metan. Jadi gas-gas metan itu kalau di dingin di daerah di kedalaman sampai 5.000 meter atau ya 3.000-5.000 meter dia bisa mengeras.